semuanya, kembali lagi di channel Sampai Indonesia. Gue Artes atau semuanya. Kata guys, kita kali ini mau main sambal guys, tapi sedikit berbeda teman-teman. Kali ini gue mau challenge diri gue sendiri, yaitu kalau misalkan gue kalah 3 kali ya, gue bakal keluar rumah. Kalau gitu sebelum video belajar untuk like, comment, share, subscribe, dan klik tombol bell di sebelah tombol subscribe 3. Ini lupa juga subscribe channel gue tuh Artes dan deskripsi. Langsung aja ke videonya. Guys, kalian bisa buat video ini menjadi 3000 like ya. Ayo guys, gue beri sama kalian dan bisa yuk. Ya, sama ini random banget. Ya guys, bagi yang kalian gak tahu, gue jarang keluar rumah. Kenapa? Satu, males. Kedua, main terus. Kedua, tidur terus. Ketiga, tidur terus. Benar guys, males. Gue kalau bagi kalian yang gak tahu ya, gue udah pernah cerita pas gue waktu itu live. Gue tuh kalau makan itu antara dua, gue pesen makan, gue food atau grab food, atau enggak gue beli belanjaan online, jadi ntar dikirim gitu. Terus gue masak sendiri. Bagi yang gak tahu, gue juga bisa masak. Gue juga ada pisau khusus gitu buat masak gue. Ini kalau gak percaya, gue gak mau iniin. Pokoknya ini ada tandanya lah, pokoknya ini gue tutup begini ya. Ya ini khusus gue. Ya sama itu aja. Itu agak ya trivia dikit ya. Kita langsung mulai teman-teman ya. Di sini gue pakai controller supaya gue bisa menang ya teman-teman. Semoga aja gitu kan ya. 3 kali kalah soalnya ya. 3 kali kalah gue langsung keluar rumah guys ya. Ya game pertama ya guys ya. Dan sekarang itu jam 8 pagi teman-teman ya. Jadinya pas banget pagi-pagi gitu. Dan shortcut gue gagal, tapi kok gue bisa agak nembus gitu ya. Oke gue disanding, mantap. Mantap, makasih seldingannya ya. Makasih banget. Gila, makasih banget. Please jangan nyelain lagi dong. Please. Didorong. Aman enggak sih? Oke, aman. Masih aman. Oke. Masih aman guys. Oke, masih lanjut ke ronde berikutnya. Oke, ada yang nari guys, keren. Kita mau masih ngebawa aja udah kita. Moga-moga nggak diincer gue ya. Semoga ya. Ya semoga saja ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Map yang gue kurang suka. Salah satu map yang gue benci sekarang ya. Moga-moga gue gak di emote ya. Kita pakai teknik dalam aja ya. Moga-moga tidak di emote. Tapi gue yang nge-emote. Hai, gak jadi karma. Oke, gue mau disleding. Tapi gagalnya nyeding. Oke, gak apa-apa. Aman. Oke, disleding lagi. Oke. Pada ngincer gue ya. Oke, mantap. Emang gak tau kenapa gue ngincer, gue gak ada bot di situ ya. Santai dulu, santai. Kita cuma perlu 4 orang lagi untuk meninggoy kok guys ya. Jadi kita santai aja di sini ya. Kita santai aja di situ. Sama kita nunjuk orang. Oke, gue disleding. Mantap gue disleding. Santai. Oke. Easy guys, easy win. Moga-moga aja gak ada orang-orang pro banget ya. Soalnya sekarang tuh jam 8 pagi di hari sekolah. Sekarang itu hari Rabu ya, tanggal 2 November. Dan 8 pagi tuh biasa orang-orang masih sekolah. Jadinya moga-moga gak ada bocil-bocil pro ya. Moga-moga dari sekolah semua. Jangan pernah bolos guys. Ingat, kalian jangan pernah bolos untuk main setumbel ya guys ya. Kalian kalau mau main setumbel pas istirahat aja tuh kan bisa tuh guys. Oke, gue kena. Santai, please jangan emot. Santai. Oke, ada depan gua satu naga. Oke, naganya kena. Kita santai dulu. Oke, easy win dari seorang artis di final tanpa emot. Aman guys, aman. Belum kalah sekalipun temen-temen nih. Santai aja guys. Oke, moga-moga kita gak di-emot. Itu di belakang kena banyak batang emot. Yaudah kalau gitu gue aja nge-emot. Gak jadi. Kok emotnya agak delay ya? Kok emotnya sedikit delay ya guys ya? Itu ada yang menonjok tapi langsung jatuh. Kenapa yang paling depan tuh player? Kenapa dia kok bisa jago banget? Kita kesini dulu, santai dulu. Kita kesini dulu. Oke, easy banget guys. Kita kesini, kita shortcut dikit. Easy banget guys. Kemenangan dari seorang artis. Gue mau lewat belakang, apakah bisa atau tidak ya. Bisa lewat belakang, menang dengan easy ya guys ya. Dengan easy banget bisa. Dan ini kok kenapa ada bot? Pasal tadi ada emote banyak. Tapi pasal ada. Dan skin special tuh gak mungkin bot guys. Nanti kita lihat dari belakang-belakang. Ini kayaknya bukan bot dah. Tapi kok belakang bisa belakang banget. Gak apa-apa. Kalian bisa ngeliat tuh, ada satu nama yang paling mencolok gitu. Yang namanya Turuya kan di kiri. Bukan nama gue. Nama gue gak mencolok. Itu di kiri tadi nama Turuya gitu kan. Nah jadi kucing dia kalau gak salah tadi ya.
Langsung aja guys, kita ke semifinal. Tim. Oke guys, kita memakai meta artes guys. Kita ingin memakai meta artes. Apakah meta artes masih bisa atau tidak teman-teman nih? Kita ke sini, kita lewat kanan saja guys ya, supaya nggak kena orang di tengah. Dan kita kanan sini. Oke, santai dulu. Moga-moga kita nggak di roket. Hai. Kita udah diincer dua orang, kita udah ganggu-gangguin guys. Udah kita udah gangguin dua orang, hai. Harusnya tim biru lebih banyak ini. Tim biru lebih banyak yang ngambil bendera ya. Tolong ya, jangan beban ya tim biru ya. Ini gue udah bantuin banget ini ya tim biru ya. Tolong ya. Ini udah gue bantuin. Gue gak rusuh dua orang loh. Satu jadi dua loh guys ya. Satu tuker dua maksudnya. Oke, tim biru yang 47 guys. Tim biru 47 ya guys ya. Kita kesini dulu. Kita ambil dulu benderanya sambil lewat. Kita kesini. There. Oke, santai, kita kesini dulu. Nah, kita kacangin orang-orang aja ya. kok jadi kebantai guys ya. Udah kita lewat kanan. Kok jadi kebantai ya guys ya. Ada apa ini? Kok jadi kebantai ya guys ya. Oke, nggak apa-apa. Kita masih ada 30 detik guys, masih ada 30 detik. Kita main di base mereka aja. Kita mau main di base mereka saja. Iya, mau enggak bisa. Hudah! Oh, santai. Nah, kita ke base mereka aja udah. Nah, kita ngambil, kita ngurangin poin kita mereka satu kan? Tuh, bisa kan? Nah, kita mau ambil lagi kita. Tuh, minggir. Jatuh. Nah, meskipun dia nge-spawn lagi sih ya. Mau ngapain? Enggak bisa. Ya udah, kamu ambil yang kuning enggak apa-apa, gua ngambil yang ini ya. Kamu ngambil yang sana, gua ngambil yang ini ya. Kok bisa kalah? Kok bisa? Tim kuning 1 AFK, 2 ngincer gua, kok bisa kalah? Yaudah, satu poin kalah guys ya. Moga-moga gak kalah-kalah lagi ya. Oke, santai. Kita lanjut lagi guys ke ronde berikutnya. Apakah gue bisa menang atau tidak? Tadi tuh kalah karena padahal gue udah ngerusuh, masih bisa kalah jauh loh. Santai, kita di belakang lagi. Tunggu apa? Ada skin common tadi guys. Kita kesini. Gak usah dilihat guys, gitu. Itu kesalahan teknis. Tuh, gitu kan easy guys. Tungguin dulu bentar. Oke, kita kesini. Kita lewat tengah. Kita lewat sini. Kita sliding. Tuh, jatuh. Tapi gue gak maju. Tapi kok orang bisa jatuh gitu. Santai. Kita nari-nari dulu. Hampir kalah. Gak apa-apa. Nanti kita mau sombong dulu guys. Kita kasih pantat yang depan. Tapi tadi gue salah ngeliat. Tapi malah jadi yang depan yang kena pantat, bukan yang belakang ya. Lost Temple ya guys ya. Moga-moga bisa menang. Oke, santai, kita maju dulu. Oke. Kita apa, kalau yang semifinal gak usah menang gak apa-apa. Tapi kalau misalkan final ya wajib menang ya. Tapi kalau gak usah dilihat guys ya. Gue ulang lagi, gak usah dilihat yang itu. Hampir jatuh. Santai. Kita masih depan loh. Kita masih paling depan loh guys ya. Enggak paling depan sih, kita menjuara dua sih. Kita ini paling depan ini guys. Lihat ini nih. Percaya enggak? Hai. Tuh, pertama kan kita guys. Pertama kita ke belakang. Kita gitu dulu. Sombong dulu kita. Di bilang gue gak emot. Kita main santai aja dah guys. Santai dulu. Easy nih mbak. Yang penting gue gak ada emot, gue bisa menang. Tuh, Arya jahat. Kamu jahat. Kok kamu gak emot di final. Dia jatuh belum dia? Udah jatuh kan? Dia kena karma. Emangnya apa? Satu kali kalah lagi guys. Dan gue bakal keluar rumah. Oke. Guys, Humble stumble. Kita main trampolin guys ya. Santai, kita kesini dulu. Aduh, kita paling belakang. Tapi ada yang bot loh. Kok ada bot ya? Gak apa, santai. Kita kesini dulu. Kita ambil kanan. Gak jadi, kita ambil kiri. Oke, santai, kita kesini. Kita tinju Kaori. Robotnya jatuh. Dorong. Aduh, gak dapat dorongannya. Jat kena juga. Hai kamu maling. Hai kamu pisang. Aman gak? Yang terakhir. Yang pisang jatuh. Ya gue jatuh gak lewat. Santai. Kita sliding dulu.
Parah. Wih, oke, kiri. Satu lagi. Oke. Cari dulu. Oke. Gitu guys, cara main telepon guys. Kalian nunggu sampai bloknya terakhir itu, kedua dari terakhir. Pas udah hijau, kalian slanting orang baru kalian lompatin. Biar pick menang. Moga-moga tidak emot guys ya. Moga-moga tidak ada emot teman-teman ya. Semoga saja tidak ada emot guys ya. Santai, kita santai dulu. Santai dulu. Nembus. Aduh enggak jadi. Santai. Nembus. Gue lagi enggak bisa nembus guys hari ini guys. Nembus. Gue jadi gak bisa nembus ya guys ya. Ayo santai. Lagi gak bisa nembus gue. Santai dulu. Santai banget oke. Kita lewat, kita kesini, kita lompat kesini dulu. Kita jangan turun dulu. Oke, gak jadi. Santai dulu. Lompat, oke aman. Oke. Aman, sabar. Oke aman. Masih aman. Nah, kita lewat kiri aja. Sisa berempat, guys. Apakah artis bisa memenangkan blok des ya, teman-teman ya? Kita lihat apakah gue bisa memenangkan ini atau tidak. Oke, kita berhasil. Oke, tiga berhasil. Satu lagi mana? Satu lagi jatuh. Tiga bisa bertiga, guys. Oke, santai. Easy banget guys, block dash itu gampang teman-teman ya. Kalau musuhnya nggak pro, kita supaya ngenerf dikit guys ya, supaya kita kalah kan. Gue bakal ganti skin. Kita bakal ganti skin ke apa? Kita bakal ganti skin ke Super Gal ya teman-teman ya. Skin baru di Setumblegusi. Oke, okay. Spin go around. Kenapa gue jadi begini? Lurus lagi sini, santai dulu, oke mantap. Lompat dua kali sini, tunggu dulu, oke langsung lurus aja. Kenapa banyak tembak kayak samurai sih sekarang guys? Kayak dulu tuh jarang gitu, sekarang jadi banyak ya. Ada apa ini? Kok jadi banyak nih pakai? Wih, ini mau sliding gua. Gue baru main lompat tali ya, jadi gagal kan, gak seru ih. Kok jadi gak bisa sliding situ sih? Kok aneh ya? Kaori, lu kenapa? Lu mau ngincer gua namanya komik-komik? Anda mau ngincer gua karena nama gua beda gitu, tanpa nge-cheat. Anda kira saya cheater? Oh tidak, saya bukan cheater, tapi pengemis nama merah. Ya gua mengaku aja. Ya kemarin kan ada videonya tuh guys, kalian nontonin aja guys ya. Baru mulai, udah ada ya imposter. Baru mulai langsung ada imposter guys. Baru mulai loh. Gue tungguin dulu. Baru mulai udah ada imposter loh. Apaan banget sih? Santai dulu. Dan kita ambil dulu bendera yang ini. Kita ambil bendera yang ini dulu. Santai. Oke, kita ambil. Kita kesini. Oke. Sliding. Nah, oke santai. Nyinyi. Hai. Nyinyi. Halo. Aku bakal ngambil bendera kamu. Dar. Oke mantap, support dari Artes emang terbaik. Untung aja. Tolong jangan ada yang emot-emot gitu. Gue mau nge-emot ini dulu. Jangan dorong please. Itu kalau orangnya jahat, mereka bisa dorong gue itu. Untungnya tidak. Kita kasih pantat dulu ke ninja ini. Naga jatuh, Kaori jatuh, satu lagi sih starin jatuh. Skin apa tuh? Gak tau gue. Sisa berempat padahal masih awal-awal guys ya. Kita kesini. Kalau udah kita kesi. Itu bentar banget sih. Kita pakai Mr. Stumble guys ya. Dan buat ngenerf diri sendiri, kita tidak akan nge-emote dan memakai keyboard tuh. Dan ini game terakhir. Kalau gua menang, berarti gua enggak perlu keluar rumah. Tapi kalau gua kalah, gua harus keluar rumah. Gua enggak bakal emote dan gua enggak bakal gerakin kamera, teman-teman. Buat nge-challenge diri gua sendiri guys ya. Oke, santai. Kita kesini. Kita ngelompat. Gua pengen nyoba buat trap di bawah kali. Jangan, karena gue nggak bisa gerakin kamera. Jadinya agak susah untuk tahu di mana. Berarti gue harus main di sini, guys. Gue harus main di belakang sini. Gue harus main di daerah sini supaya gue bisa kelihatan semuanya, guys. Mau gue bisa dah. Santai. Karena gue nggak bisa gerakin kamera, guys. Alasan gue sih itu ya. Oke, seperti yang gue janji, gue bakal keluar rumah ya, guys ya.
cahaya dari luar. Wih, gue udah di luar. Ayo, balik lagi yuk.